saya pada jam lebih kurang 11 pagi, saya bersama Datuk Waluki Esko Kanan dan saya sebagai Esko Pertanian telah membawa rombongan keluarga yang telah ditahan di bawah Akta Sosma untuk beliau berjumpa dengan Suresh dan Chandru. Chandru merupakan CEO kepada Perbadanan Hijau dan Suresh merupakan ahli majlis MBN. Dan mereka ni merupakan ahli DAP. Dan kita memberi kerjasama dan membantu sikit kebajikan. Membawa keluarga mereka bersama dengan sebuah van yang kita sewa untuk berjumpa dengan orang yang kena tahan tu lah. Setibanya kami di sana, memang waris tu kita bagi jalan dulu. Sebab apa dia bawa van lambat. Dan saya pula ada banyak tugas-tugas rasmi di negara mata. Saya kena selesaikan dulu. Jadi kita rush. Jadi waris tu dah sampai kat sana lebih awal. Dan perjanjian kita lebih kurang jam 2 petang. Bersama dengan Inspektor Azwan dan Inspektor apa ni, Zuhairi. Jam 2 petang. Tiba-tiba waris di sana, waris tidak dibenarkan masuk. Di balai polis IPK, ibu pejabat, kontijen Kuala Lumpur, di Jalan Pudu sana. Tak siap saya. So waris tak dibenarkan masuk, tiba di sana. Dan saya pun pada awalnya tidak dibenarkan masuk. Alangkah terkejutnya saya apabila saya merupakan esko, dua esko yang terlibat, esko Wabite dan esko saya sebagai esko, tidak dibenarkan masuk dalam kawasan tersebut. Tapi apabila kami turun dan berbincang, kami dibenarkan masuk dan kereta rasmi dibenarkan parkir. Jadi secara tak langsung mereka tahu yang hadir pada ketika ini adalah dua esko daripada Kerajaan Negeri Melaka, iaitu Wabite, saya esko pertanian, dan satu ahli dewan undangan iaitu Wabi Denin. Dan kami tidak dibenarkan masuk di kawasan pejabat tersebut. Kami akur. Dan kami cuma meminta izin agar waris yang datang itu yang terdiri daripada kanak-kanak dan juga warga mas. Lebih kurang anggaran 20 orang. Yang hadir ketika itu tidak dibenarkan masuk dalam perbincangan kami. Mereka ini dibenarkan masuk setelah lebih kurang dalam setengah jam sangat. Berbincang bahawa mereka ini dibenarkan masuk. Dan kita dapat temu janji. Jadi kami tak dibenarkan masuk. Jadi kita berhubung dengan inspektor tadi itulah. Dan inspektor lepas setengah jam, inspektor itu benarkan kami masuk. Benarkan waris-waris ini masuk. Dan pada ketika itu pula hujan lebat. Dan saya bertanya kepada pegawai tersebut, di manakah ruang lega ataupun kami boleh, atau lobi ataupun tempat menunggu yang kami boleh menunggu. Dia kata tak ada. Kawasan ini merupakan kawasan larangan. Saya kata takkan tak ada cafeteria. Ada, dia kata. Kalau you nak, you minum, turun bawah. Old Town tadi. Mana? Saya kata saya bukan berusaha dengan Old Town. Saya berusaha dengan pihak polis. Takkan bangunan tinggi macam ni, satu ruang untuk ruang menunggu tak ada. Dia kata tak ada. Cafeteria pun tak ada. Jadi seolah-olah kami ni tak dibenarkan masuk. Walaupun kami ni merupakan esko, membawa kereta rasmi yang berlogo. Ini Malang ni yang berlogo. Tidak dilayan. Dan kami terpaksa menunggu di tepi longkang. Dan bila saya berbincang dengan pegawai tersebut, saya bercakap seperti macam yang ditularkan dalam viral tersebut. Saya bercakap, kita esko, kajian mewakil kajian di Melaka datang ke sini, membawa pewaris, dan sekarang pewaris dah dibenarkan masuk, dan esko harus menunggu di mana? Dia kata esko kena menunggu di balai bilik kawalan tersebut. Dalam keadaan tersebut, berlakulah. Mengambil gambar. Apa yang kita tahu, jalan balai memang tidak boleh mengambil video, rakaman, mau percakapan. Tapi ini telah berlaku. Larangan macam mana yang dikatakan? Sedangkan mereka sendiri pun melanggar larangan yang dikuat kuasakan. Jadi, saya rasa agak sedih apabila dua esko dan satu wakil rakyat diperlakukan semacam itu. Ada insiden di Gari tak? Tidak. Cuma dia mulakan perkataan, gari dia. So, pada saya, saya ulang tangan lah. Kari lah, saya kata. Selepas dalam video tu. Lepas tu, apa berlaku? Lepas video tu. Dia kata kita tidak boleh masuk dan SU saya juga menelpon kepada pegawai tersebut. Dalam perbincangan dengan pegawai tersebut, inspektor tersebut pun tak benarkan kita masuk juga. Jadi, di manakah kami sebagai esko Kerajaan Negeri Melaka?
letaknya maruah kami di mana? Adakah kami ni layak diri di tepi longkang? Adakah kami ni layak dilayan seperti itu? Tapi Nabi, dipersoalkan juga benda tu undang-undang apa semua. Kalau ada kata tak boleh masuk apa semua, tak ada kawasan no. larangan tak boleh masuk. Maksudnya, yang kita faham kawasan larangan ni kawasan yang tempat diletakkan orang yang kena tahan. Tapi takkan bangunan yang macam besar, tak ada lobi ataupun ruang menunggu. Dan kami nak nunggu di mana? 20 orang ada kat situ, termasuk orang awam lagi. Kursi yang disediakan situ hanya 2 biji saja. Keadaan hujan. Tapi kami nak duduk di mana? Kami ni esko kat Jeningi Melaka. So, penyelesaiannya selepas tu apa? Itulah. Dia tetap tak bagi kami masuk. Dan benda tu berlaku, saya tak tahu. Sampainya saya di taman dikasih, watong. Rakan mengatakan dah jadi viral. So saya terpaksa kena buat laporan polis. Di mana Dato' buat laporan? Aikro. Untuk mempertahankan diri saya. Tujuannya dalam laporan tersebut saya bertanya. Apakah niat? Tujuannya niat untuk diviralkan, untuk menularkan viral tersebut. Adakah untuk menjatuhkan maruah saya sebagai reputasi sebagai seorang wakil rakyat? Esko Kerajaan Negeri Melaka? Dan memalukan saya? Niat itu kita nak tahu. Dan kalau mereka ini, saya minta supaya mereka ini siasat sehingga tertangkap ni dalang tersebut. Okey. Dan dia merupakan anggota kerajaan dan saya pun merupakan anggota kerajaan. Berapa lama Dato' tunggu kat luar tu? Selepas kata yang gari-gari tu, patut Dato' tunggu kat luar. Berapa lama tunggu kat luar? Kami tunggu kat luar pun saya rasa tu 1.5 jam. Dekat kawasan ruang menunggu tu lah. Maksudnya bukan ruang menunggu. Kaki 5. Ada gambar semua saya akan bagi. Maksudnya tak adalah pergi ke Old Town semua, tak adalah tunggu kat situ je lah. Saya bukan berusaha dengan Old Town. Saya berusaha dengan polis. Kan? Dan kami pertikaikan kenapa kami dilayan seperti itu. So, kemudian hari ini, tengok sekarang ini lebih kurang hampir 2 jam Dato' ada kat dalam ni untuk tujuan apa? Untuk? Apa istilah? Dia ambil keterangan. Keterangan bercakap. Dato', masa wakil kerajaan negeri bersama ahli keluarga tu ke sana, adakah Dato' dah bagi tahu dekat... So, dah buat temu janji. So, maksudnya dia terimalah... Dah tahu. Dah tahu pukul 2, kenapa lepaskan kami begitu lama? Apa alasannya mungkin? Kita tak tahu. Meeting katanya. Meeting. Alasannya tu je lah. Akhirnya tak bagi masuk. Tak bagi masuk. Ahli keluarga. Ahli keluarga, ahli keluarga saya dapat masuk. Kami tak masuk tak apa. Kami cuma kami nak di manakah ruang kami boleh tunggu? Boleh duduk, boleh minum ke kan, betul? Kau masuk pukul berapa keluar kau? Berapa lama dapat masuk? Setengah jam. Semua 20 orang tu. So memang kira ISCO kerajaan ni tak dapat jumpa-jumpa pun langsung. Kita tak jumpa tak apa. Tapi yang saya pelik, di Bukit Aman, saya pergi, hanya pergi tepi Bukit Aman dia. Di sini saya pergi Bukit Aman. Okay. Kita dilayan begitu bagus. Maknanya esko diberi tempat duduk. Walaupun tempat duduk tu tak selesa, tapi diberi jugalah. Dia hormat kita lah. Ini tak langsung. Arahan daripada inspektor. Pangkat inspektor mengatakan tak boleh, ini kawasan larangan. Kita nak tahu kawasan larangan macam mana? Kan? Kita nak, kalau saya nak petikaikan banyak, boleh saya akan petikaikan. Betul tak? Jawatan itu mungkin kawasan apa? Kawasan apa? Larangan! Betul? Tapi kita tak mau cerita panjang lah. Fahamlah, sendiri faham sudah lah. Betul tak? Betul. Jadi yang rakaman percakapan ini berkaitan dengan insiden ke atau berkaitan dengan... Susulan laporan polis. Tentang insiden yang viral. Viral lah. Saya nak bertahankan diri saya. Dan saya juga yang membuat laporan polis. Ada kaitan dengan LGBT? Tak ada. Kita benarkan pihak poli membuat siasatan. Tadi keterangan tu... Cuma kita nak minta dia begitu sama lah. Itu kan? Adakah yang esko ni datang ni apa ni? Mengenal? Logo dia kepada kita pakai kat kereta tu apa? Tak faham. Kenapa kita bagi dia, kita diberi benarkan pakai kereta rasmi dengan logonya sekali? Supaya kita dapat berusaha dengan semua ketua jabatan dengan keadaan mudah. Dato' tadi keterangan tadi, dia ambil keterangan berapa lama tadi? 2 jam ada? Saya rasa pun lebih kurang lah. 2 jam eh. Berlangsung santai lah. Berapa ramai yang ambil? Daripada dari polis? Daripada air keruh juga ke? Atau belaka? Belaka, air keruh lah. Tak ada insiden. Ini semua rumah sah. Rumah tak boleh pakai. Berapa ramai anggota? 3 orang daripada IPK. 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 IPK.
Okay. Dan saya minta kalau boleh yang wartawan itu biar baik-baik. Ya. Saya tak ada masalah. Saya boleh jalan. Saya boleh jalan tadi tu. Bye-bye awak kan. Tapi buat apa kan dah. Apabila orang nak menemu bual kita. Saya bagi enak pada wartawan ni. First class. Yang penting tak ada gari tu. Okay. Dia tengok gari-gari lepas tu pun hilang dulu mana tahu macam. Kan. Tapi itulah sebab dah ketemu janji. Kat sini kita off record eh. Off record eh. Off lah. Nak off record eh? Nak off record?